Profil Ringko Agus Rahman baru-baru ini menjadi perbincangan karena memerankan film Jatuh Cinta seperti di film viral. Lama menghiasi layar kaca sebagai aktor hingga aktris profesional, Ringko Agus kembali membintangi film terbarunya yang kini sedang tayang di bioskop. Bersama artis-artis terbaik tanah air lainnya seperti Nirina Zubir, Sheila Dara, dan Dion Wiyoko, Ringko cukup lihai beradu akting dengan lawan mainnya. Baru-baru ini, Ringko tengah menyelesaikan film terbarunya yang bertajuk Jatuh Cinta seperti di film-film. Bermain bersama lawan mainnya Nirina Zubir, Ringko berhasil mencuri perhatian para penggemarnya dengan keahlian beraktingnya. Film garapan Ernest Prakasa dan Suryana Paramita ini berdurasi hingga 2 jam lamanya. Sosok bagus yang Ringko perankan merupakan seorang penulis film dan terinspirasi dari Hana, perempuan yang ia cintai sejak masih duduk di bangku SMA. Berikut ini sosok Ringko Agus Rahman yang harus Anda kenal lebih jauh. Ringko lahir di Bandung 12 Agustus 1982 silam. Pria berusia 40 tahun ini telah mempersunting sampai di Etterborsek pada tahun 2015. Dari pernikahannya tersebut, Ringko kini memiliki dua orang putra bernama Bjorka dan Mars. Video rumah tangga sang aktor juga terlihat harmonis jauh dari terpaan berita miring. Ringko sering membagikan momen kebersamaannya dengan kedua anak maupun keromantisannya bersama sang istri. Mengawali kiprahnya di dunia keartisan, Ringko mencoba beradu akting di film perdana yang berjudul Jomblo. Kala itu, Ringko yang berprofesi sebagai penyiar radio sedang mewawancarai Hanung Bramantyo, seorang sutradara film Catatan Akhir Sekolah. Hanung kemudian menawari Ringko ikut menjadi tokoh film yang selanjutnya akan ia garap. Mengiyakan tawaran dan mulai masuk ke dunia entertain, siapa sangka kiprah Ringko mendapat antusiasme yang cukup tinggi dari berbagai pihak. Bahkan ia masuk dalam berbagai nominasi dan penghargaan seperti Indonesia Movie Award hingga FFI di tahun yang sama. Hingga saat ini telah banyak judul film, serial hingga sinetron yang ia bintangi. Beberapa yang paling terkenal di antaranya adalah Get Married, Keluarga Cemara, dan Jatuh Cinta seperti di film-film. Ringko Agus merupakan salah satu aktor senior yang cukup terkenal. Mengenai bakat aktingnya dulu hingga sekarang, tidak ada yang berubah dari Ringko. Kualitas perannya semakin terlihat luas dan natural. Selain itu, Ringko juga cukup mahir melakukan improvisasi dialog sehingga terlihat mengalir tidak seperti sedang menonton film. Dengan sedikit humor yang menjadi khasnya, Ringko membuktikan diri sebagai aktor profesional yang mampu bersaing dengan aktor-aktor paling diminati era ini. Profil Ringko Agus Rahman ini membuktikan betapa banyak penghargaan hingga film yang telah ia bintangi. Bahkan ia sangat mahir memainkan berbagai peran dalam serial tayangan di layar kaca.